keinihan sama semuanya ya. Nah, nih, sama manusia. Kamu ngapain begini? Biar fokus. Udah yuk, kita langsung ambil aja dagingnya. Kamu ambil makanan dulu biar gak rugi. Harganya berapa sih tadi? Tadi harganya Rp195.500 satu orang. Tapi berarti udah termasuk kita teks. Harus makan Rp195.500. Iya, oke. Okay. Let's go. Oh, makan semua sendirian ya? Iya. Kita udah ambil dagingnya mau ini nih. Banyakin dong. Round 2. Sebelum kita panggang-panggang, ini bukan, ini dari lemak daging, dari lemak sapi atau ayam gitu. Kita lewatin buat jadi minyak. Oke? Okay? Sotau banget. Oke deh, kita makan dulu ya. Yeah. Dadah. Daging sapi dicampur susu. Gimana rasanya ya? Cobain aja yuk. Bumbu babel susu ada. Biasa makan cumi goreng tepung, kalau makan ini aneh sih. Sebelum ini adalah tempura yang masih ada tepung-tepungnya. Setelah itu dikupas jadi, setelah itu menjadi seperti ini. Dikarenakan saya sudah terlalu kenyang. Pudingnya ada 3 4 warna. Kalian suka yang mana? Komen di bawah ini ya. Ini bubble yang biasa di topping minuman-minuman gitu. Pasti kalian pernah makan. Kenyal-kenyal gitu. Pinky rumput laut. Jadilah 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau menurut kamu yang mana yang paling enak? Dari dulu ya, suka hanya masak kok airnya doang. Yang kayak gimana ya, Ren? Ya, maksudnya kayak gini. Kasih atau? Kasih sama kamera. Jadi nanti kalau ada ulang tahun, kalian kasih aja Thai tea ya? Iya. Satu jembung. Tapi ya, minum kayak gitu tuh bikin kenyang lah. Rp190.000 cuma buat IT. Bentar ya, aku tambahin nomor. Katanya 5 detik nih ya. 5, 4, 3.
2, 1, bye. Ada dia, dia. Tumpah. Saking nafsunya. Oke guys, lain kali kalau Hana basah kalian cobain minum ini ya. Dijamin rugi, langsung kenyang. Cek banget gue kayak bebek. Oke, kita sudah kenyang. Nih, tambah cabai gak ya? Udah ya, ditunggu next videonya. Jangan lupa untuk comment, like, dan subscribe di Vincent Koci Kusuma. Bye-bye.